COVID-19, coronavirus di Halmahera Utara. Melalui kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Yang pertama yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Halmahera Utara melalui himbauan, instruksi, bahkan larangan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Halmahera Utara. Sejauh ini di Halmahera Utara tercatat kurang lebih ada 127 orang yang karantina mandiri, kemudian 38 orang terkategori OPD, dan 4 orang terkategori PDP. Tentu sebagai pemerintah bertanggung jawab untuk semua kegiatan dan keadaan yang sedang terjadi di Halmahera Utara. Rumah Sakit Tubelo melalui surat keputusan gubernur sebagai rujukan di Halmahera Utara sedang menangani pasien yang sudah terindikasi mengalami gejala-gejala COVID-19 ini. Pemerintah daerah bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat Halmahera Utara yang secara kooperatif melalui kerjasama Forkopimda Halmahera Utara, pemerintah daerah, Satgas COVID-19 Halmahera Utara, dan seluruh elemen masyarakat tentu bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona ini. Salah satu hal yang sangat terpenting adalah bagaimana masyarakat diedukasi untuk memahami benar bahwa apapun cara kita, tetapi yang paling andal adalah kita berdiam di rumah, rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan selanjutnya mengikuti seluruh himbauan, perintah, instruksi, bahkan larangan.